ya. Sekarang kita pakainya bimbing, campur pepaya dikit. Tebal sekali medianya, belum tak kurangin. Oke guys, ketemu lagi sama kita ya. Kali ini kita tetap di kandang. Iya. Nah, ini seperti hasilnya ya. Kemarin kita ini ya, media pepaya kita campur sama limbah gergaji ya. Bisa dilihat. Ini kemarin tak kasih. Ini sekitar udah 5 hari, bisa dilihat ya. Ini hasilnya. Kemarin tak kasih pepaya buat baby maggotnya ya, dan bisa dilihat ternyata ini ya, maaf, lumayan hasilnya, bisa pengganti buat alternatif untuk ini ya yang nggak punya, tuh bisa dilihat yang nggak punya bekatul, karena bekatul pun harus beli. Nah, ini kita pakai media yang ada, yang tersedia. Kita pakainya ini kemarin pepaya matang kita campur sama ini guys, mbah gergaji. Bisa dilihat ya, ternyata berhasil. Berarti ini hasilnya ya, kita lihat sebelah sini tuh, bisa dilihat ini hasil kita kemarin, dan mereka nggak kabur ya, bisa berkembang. Nah, satu lagi, ini kita kemarin yang ini apa, buah belimbing. Nah, ini pakai belimbing kemarin, pakainya belimbing, dan bisa dilihat hasilnya tuh, mereka menetas ya, menetas dan langsung makan belimbingnya. Ini banyak sekali di sini nih, punya dua kita yang mau dia belimbing. Lihat, banyak sekali mereka, mereka makan belimbing guys. Kita nggak beli pakannya ya, nggak beli pelet atau pur ayam ya, sama nggak beli bekatul. Kita manfaatin yang ada, kita punyanya limbah gergaji sama ini ya, buah-buahan. Nah, ini kita kemarin juga punya pepaya lagi, ini baru 3 hari guys, baru umur 3 hari ini sekitar baru 2 hari nih. Nah, ini kemarin nih, ini telur kemarin tadi diacak-acak sama tahun nih. Nah, itu belum belum ini ya, belum menetas, kayaknya ada juga beberapa. Nah, ini bawahnya itu tak kasih media itu ya, itu pepaya. Nah, ini pinggirnya tak kasih gergaji biar mereka nggak kabur, karena kalau basah nanti mereka kabur. Nah, ini hari ini terlalu sedikit sekali hasil kita pagi ini, karena kemarin hujan deras sekali 2 hari ya, siang-siang hujan, jadi telurnya kurang banyak. Nah, ini tak kasih juga medianya, ini yang bawah ini pepaya. Nah, bisa dibandingkan guys ya, ini ada belimbing dan itu pepaya yang sudah hampir 5 hari. Kita buat persiapan nanti tempat untuk pindah, karena tempatnya itu juga mau dipakai lagi buat netesin telur guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ini seperti ini hasilnya uji coba kita, dan ternyata bagus sebagai pengganti bekatul. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.